Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mama Iren ya teman-teman. Nah di video kali ini aku lagi di Alfamart ya. Seperti biasa ini di awal bulan, ini aku mau belanja bulanan. Oh iya, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kabarnya sehat selalu ya. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman udah pada belanja bulanan belum nih? Atau stoknya tuh masih ada? Nah, tadi di awal aku beli susu buat adik Iren. Nah lanjut, ini aku mau beli sabun mandi buat adik Iren. Nah ini aku pilih yang lagi diskon. Seperti biasa ya, emak-emak itu modis gitu ya, modal diskon. Jadi nyari yang diskon. Nah lalu ini aku mau beli deterjen. Seperti biasa ini aku beli Soclean liquid ya teman-teman. Nah ini aku cuma beli satu aja karena stoknya tuh masih ada. Nah lalu ini aku juga ketinggalan beli pewanginya. Nah ini aku beli Soclean juga. Nah di sini ada Iren tuh mulai lari-lari ya teman-teman. Ini aku sampai pusing belum apa-apa. Nah ini untuk pewanginya, ini aku beli dua ya karena emang udah habis stoknya. Jadi ini aku belanja emang yang benar-benar diperluin ya teman-teman. Jadi nggak nyetok banyak-banyak, emang aku stoknya untuk sebulan aja. Nah lalu ini aku beli spons cuci piring ya karena emang udah jelek yang di rumah dan udah lumayan lama juga. Nah lalu ini aku mau nyari Pampers adik Iren dan ternyata yang ukuran buat adik Iren tuh habis di sini. Jadi nanti aku minta aja di kasirnya, biasanya suka ada gitu ya di gudangnya. Nah lalu ini adik Iren lari-larian lagi. Ini aku beli Royco, ini aku ambil yang ayam aja karena yang sapi itu masih ada stoknya. Ini aku juga beli tepung bakwan, ini aku tepung bakwannya ambil dua ya teman-teman karena aku suka banget bikin gorengan dan biar simpel aja gitu ya, udah ada rasanya jadi nggak usah campur-campur lagi kalau tepung bakwan. Nah lalu ini aku mau ngambil mie untuk adik Iren. Nah ini aku beli mie yang Promina ya buat adik Iren, khusus bayi ya teman-teman. Dan ternyata cuma stoknya tinggal satu lagi, jadi aku beli satu aja padahal lagi diskon gitu ya kalau beli dua. Tuh lihat adik Iren lari-lari terus ya teman-teman. Seneng mungkin ya diajak main ke Alfa gitu ya, banyak pilihan, banyak makanan. Nah, lalu ini aku mau beli cemilan, tadi pas suami request gitu ya, pengen makaroni yang ini tuh kesukaan aku sama pak suami juga, enak gitu ya dicemil-cemil sambil nonton TV. Nah tadi juga aku ambil minyak goreng tapi aku gak sempat record karena pusing gitu ya adik Irennya lari-larian terus. Nah ini adik Iren pengen cemilan, dia itu kesukaannya tuh pilus. Nah jadi dia tuh ambil pilus aja, ditawarin yang lain gak mau. Alhamdulillah ya kalau gak mau. Nah ini udah beres ya aku belanjanya dan gak sempet aku videoin semuanya karena pusing gitu ya ada Iren lari-larian. Nah ini aku mau bayar di kasir dan ini aku ngantri dulu sebentar. Nah di sini tuh ada Iren merengek pengen digendong gitu ya teman-teman.
disuruh ke ayahnya tuh gak mau, malah pengen sama mamahnya terus. Mau bayar dulu ya teman-teman, dan aku minta Pampers dulu karena tadi nggak ada. Nah ini aku udah di rumah ya teman-teman. Nah ini hasil belanjaan aku tadi di Alfamart. Ini tuh dapat 3 kresek ya teman-teman. Nah ini belanjaannya mau aku unboxing apa aja yang aku beli. Nah tadi ini ada Iren minta beliin permen gitu ya di Alfa. Jadi pas nyampe rumah ini aku langsung buka aja karena udah pengen dimakan sama ide Irennya. Nah yang pertama ini aku beli Mami Poko. Ini aku beli Pempes ade Iren dan ini ada diskonan lumayan 3.200. Nah lalu ini aku beli Soklin pewangi juga. Ini aku beli 2. Nah ini tuh ada diskonan ya teman-teman. Pokoknya aku beli 2 tuh total diskonnya tuh 9.600. Nah lalu aku beli Soklin liquid sama ada diskonan juga. Lumayan diskonannya tuh 3.800. Nah lalu ini aku beli susu buat ade Iren. Ini aku ngambil yang pidoran. Ini aku ambil yang soya ya karena ade Iren tuh alergi sama susu sapi. Nah untuk susunya tuh ada diskonan 6.200. Nah lalu ini aku beli minyak goreng yang 2 liter. Ada diskonan juga sama 3.700. Nah lalu ini aku beli sabun mandi ade Iren sama ya ada diskonan 6.000. Nah lalu ini aku beli Promina mie gitu ya buat ade Iren karena dia tuh suka pengen mie ya kalau aku lagi makan mie jadi kasihan. Nah jadi aku ini aku beliin yang khusus anak-anak. Nah lalu ini aku beli tepung roti, terus tepung tapioka, terus sama tepung bakwan juga. Ini aku beli 2 tepung bakwannya. Nah kalau pertepungan ini gak ada diskonan ya teman-teman karena ini aku belanjanya hari Kamis, ini aku baru sempat edit jadi diskonannya tuh cuma dikit aja. Nah lalu aku beli Royco ayam, lalu beli makaroni, terus aku beli Oreo juga. Nah kalau Oreo tuh cuma 5.000-an ya ada diskonan. Lalu aku juga beli pilus ade Iren. Nah lalu ini aku beli minyak wangi ade Iren sama ini aku beli spons cuci piring. Nah jadi ini dia ya teman-teman hasil belanjaan aku untuk bulan September ini. Nah ini tuh aku nggak terlalu banyak ya belanjanya, ini aku belanja sesuai kebutuhan aja. Dan aku belanja emang yang bener-bener stoknya tuh udah mau habis. Nah ini aku mau langsung susun ya teman-teman hasil belanjaan aku tadi. Nah ini tuh aku masih ada stok Mama Lemon, terus ini ada Soklin liquid masih ada, terus sabun mandi juga masih ada, dan itu masih ada tisu dapur. Nah ini aku langsung susunin aja ya teman-teman semuanya. Oh ya teman-teman, makasih ya sudah ngikutin video aku sampai selesai. Jangan bosan-bosan ya sama video aku. Oh iya, terima kasih juga sudah like, komen, dan subscribe. Bagi yang baru subscribe, selamat bergabung ya teman-teman. Salam kenal dari Mama Iren. Nah, bagi yang belum subscribe, yuk subscribe karena subscribe itu gratis. Nah, segitu dulu ya teman-teman videoku untuk kali ini. Semoga videonya tuh bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.